Aduh, Mus, mati lagi dong. Aku udah pusing banget dong. Aduh, bukan soal itu, Mon. Masalahnya, kali ini lebih ke nostalgia, teman-teman ya. Aku nostalgia banget sama YouTubers prank yang sudah kubuat, Mon. Itu bikinnya lama banget loh, bisa berjam-jam loh, Mon. Tiap hari nostalgia udah 3 episode nostalgia. Beneran. Coba, coba, coba. Udah berapa lama kamu gak dengar suara Hayogo, coba, no? Loh, ada suara? Loh, kok dia kayak... pilek, Mon. Wah, dia pilek gak sih? Lah, berarti dia sakit tuh rencana, gak kasih dia istirahat tuh. Jangan begitu ya, coba si Momon. Loh, kenapa juga pilek? Sakit aku. Loh. Kok aci-aci loh? Panitera juga aci-aci. Oh, no. Gak, Teguh Sugianto gak mungkin dong. Yuh, loh, aku. Loh, kok matanya jadi begini? Kayak kecebong. Loh, apa yang terjadi nih? Semuanya, Mon. Pindah ke saudara gak mungkin dong. Meskipun matanya seperti begitu, dia tetap sakit. Loh, kok bisa sih? Gak mungkin. Dia coba cari yang lain. Ini, Frost Diamond. Ya ampun, Frost Diamond juga sakit, Mon. Oh, no. Indianata. Semua ini serius. Ya ampun, Beacon Cream juga. Darlung juga. Oh iya, sakit semua, Mon. Aku udah gak mungkin sakit dong. Bernyanyi lah. Fanny Chandra tadi gak udah sakit, Mon. Oh iya ya. Kenapa ya? Kenapa guys? Kenapa semua YouTubers pergi jadi sakit? Oh no. Loh, ada jawaban gak sih sini? Coba kita... apa ini? Dingin? Huh? Loh, ini gambar komputer. Tunggu, apakah ini ada hint ya, Mon? Apa kita harus pakai komputer ini? Kita coba ya guys ya. Wow, dia juga begitu. Oh. Tolong. Tolong. Semua sekarang gak bisa nyanyi karena flu. Ya ampun. Beneran ternyata komputernya ngomong nih. Komputer. Kenapa bisa seperti itu? Iya, soalnya tiba-tiba muncul ikon baru di sebelah kanan bawah. Kau tengok lah itu. Serius? Ikon apa? Oh iya loh. Di sini bukannya harusnya topi-topi itu. Kok jadi begini? Guys, kalian lihat gak? Ada ikon S di sini, guys. Nah, ikon itu yang membuat kita para Sprunky flu dan gak bisa nyanyi. Oh, begitu. Oh iya, pantes. Semuanya jadi flu, guys. Kalian lihat ini, udah flu. Kasian banget. Terus gimana dong caranya supaya aku bisa mengembalikan mereka semua nih komputer? Ya mana aku tahu, kok tanya aku sih. Tapi kayaknya ya, kamu harus masuk ke dalam mode Frost itu dan cari caranya. Mungkin di dalam situ ada dokter. Cobalah. Ya sudah, aku coba ya. Okay. Kita coba turunkan dulu ini komputernya dan kita akan coba memasukkan ini ke sini. 1, 2, 3. Wow. Ya ampun, Mon. Kamu lihat gak nih, Mon? Ini kita masuk ke dalam gua salju. Wah, iya. Dan ini karena jadi aku gak ngerti ya, maksudnya gimana gitu loh. Kok bisa ada beginian? Tunggu, Mon. Jadi kita mesti mencari tahu gimana cara supaya ini bisa kembali ke yang neraka-neraka, Mon. Ya ampun. Neraka kan panas api. Ini es, Mon. Pantas aja kedinginan. Tapi kedinginan. Yang lain gak mau nyanyi, Mon. Pakailah jaket. Gak pernah bisa. Coba kita tes ya, teman-teman. Kita tes ya. Halo. Kedinginan dia. Batu-batu. Aci. Ya, begitu. Ini bongkahan es ya, teman-teman ya. Coba ini apa? Ini apa sih? Mobil. Wow! Manusia es. Wow! Aceh. Ternyata aciu-aciu lagunya lumayan juga, teman-teman ya. Ya ampun. Coba kita kasih lagi yang ini, guys. Usai. Mon ya? Wah, sini. Aku serasa menarik koplo. Ping ping dang ping pong ping ping ping. Coba kita ini bekal-bekal, Mon. Cuy! Wah, bekal es. Gimana nyanyinya? Nyanyilah. Dia kayak dikocok-kocok, Mon. Ting ting. Asik, kali ini kita jangan ambil atas ya guys ya. Mungkin yang di bawah lebih bermelodi, teman-teman. Kita coba ambilkan yang bentuk kotak-kotak ini. Wah.
apa ini? Tuh, bernyanyi. Ceria sekali. Ini kayaknya yang matahari ini katanya. Apa? Ini yang matahari ini. Iya benar, ini yang matahari, guys. Dan ini ceria sekali. Dingin-dingin seperti kita udah masuk ke itu. Jangan begitu. Jadi ini buat masuk ke bulan 12 kan biasanya banyak salju, itu loh. Ini kontennya. Asik, teman-teman. Kita tambahkan lagi dengan es krim, es krim, es krim, es krim. Wuih. Nyanyi dong. Asik ya, asik, 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 asik. Oh ini ada bentuk kepala gini loh di sini loh. Kita coba tes ya, Wow. Lucu banget. Lucu ya, tangannya bisa gerak-gerak. Lucu, tangannya bisa gerak-gerak, guys. Dan lagunya tuh ceria. Betul sekali. Dan sekarang kita coba hilangkan. Gak bisa, montan. Youtuber Spunky gak bisa menyanyi. Oke, kita tinggalkan ini dulu. Oke, kita akan kasih topi-topi. Olah. Asik gak boleh kayak kita berasa ada mobil es krim lagi lewat, Mon. Sedang satu rasa vanila sama strawberry. Langsung dia merasa rasa strawberry vanila emang ini anak ini. Oke, sekarang kita coba ganti dengan ini dia. Apa ini? Beatbox ya? Gak ada suara. Coba kita dengar. Oh, kayak gitu, Mon. Oh, suara robot. Kayak gitu ya. Oke, oke. Coba kurang kedengaran, teman-teman ya. Jadi kita jangan pakai ini, kita pakai pita-pita coba, guys. Pita-pita ini kira-kira apa ya? Apakah anak kecil juga? Kita coba. 1, 2, 3, go! Wow, mantap! Dia kayak suara piano gitu kali, Mon. Bukan piano, yang ketok-ketok itu organ ya? Bukan, keyboard. Tung. Tapi kok didengar begini, kayak kurang nyambung gitu loh, Mon ya. Iya. Mungkin kita harus hilangkan ini, Mon. Kita harus hilangkan ini sama ini. Oke, sama ini. Oke, kita kasih ini. Wow! Ini es apa ya namanya ya? Ini yang untuk ngukur suhu itu tuh. Buat ngukur suhu teman-teman. Asik. Kalau begitu, sekarang tadi kita udah coba ini sama ini ada melodi. Wuih. Enak ini, Mon. Enak. Oke. Nah, udah begitu kita juga langsung memberikan ini siapa ini ya? Sepertinya bapaknya bukan sih, Mon. Menurut aku bapaknya deh. Coba cek ya. 1, 2, 3. Let's go. Bukan. Salah enggak? Tapi aneh ya suaranya. Aneh. Padahal dia kan cuma sayap-sayap. Kok suaranya Mari kita menari bersama. Asik. Oke. Kali ini kita akan hilangkan ini. Okay. Karena menurut aku udah gak guna. Kita akan tambahkan hadiah. Kita coba lihat hadiah ini keren gak, guys? 1, 2, 3. Yo. Menari dia, Mon. Suaranya terlalu kecil ya, Mon. Kayaknya ini kita mesti... Musik ini mesti hilangkan. Ini hilangkan. Tung. Oke, sama ini. Jadi apa? Coba. Ini rumah Eskimo. Kenapa tuh? Ya, apa? Males banget.
Kamu gak berguna. Ini TV-TV. Wow, ada TV-TV, guys. Keren. Oke. Aku lebih suka ini loh. Oke, lalu kita kasih ini. Oke. Tambahkan sedikit beatnya. Langsung. Kasih kucing-kucing ya, dari tadi belum pernah dicoba teman-teman. Let's go. Woo! Oh, tiga kucing man. Lucu ya. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Asik asik. Asik asik. Oke 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 oke. Abis itu kita taruh apa yang cocok ya di sini ya? Kita kasih beat mon. Oh, kasih ini aja deh. Coba langsung. Ini suara apa? Oh, bass. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Kalau ini sama ini bentrok gak ya? Coba ya, dua orang nyanyi ya, dua orang nyanyi ya. Oke. Coba dua orang nyanyi ya. Ayo bernyanyi. Gimana mon? Berantakan nanti? Enggak gitu sih. Tapi kayaknya kurang masuk mon. Kayaknya lebih masuk kita kasih ini. Coba ayo kasih suara dong. Tadi lebih seru tuh. Hah? Kayaknya tadi lebih asik. Tadi lebih asik ya? Iya. Coba. Kita jangan pakai ini. Ini kayaknya miom-miom-miom malah terlalu ribut ya? Iya. Oh, aku tahu kasih ini. Kalau ini? Oke, sama yang ini ya? Asik. Oh mantap guys, gimana menurut teman-teman guys untuk versi yang ini guys, yaitu yang dingin-dingin ya guys. Menurut kalian gimana, oke gak sih? Kalau oke coba kasih like dulu ya teman-teman ya. Nah masalahnya mon, tadi kita udah mainkan semuanya itu, tapi belum ada jawabannya untuk menolong itu Spurungki biar dia tidak flu mon. Apa iya, dia ada semacam kode-kode ya? Jangan dia pakai kode kali mon ya. Kayak misalnya kita harus taruh lagunya biar bener-bener enak gitu mon. Hah? Apakah begitu? Coba mungkin. Coba ya. Ah ini udah enak ya nih mon ya. Oke iya. Terus kasih apa lagi? Ini coba ya nih. Oke. Udah mulai asik nih. Apa kita harus kasih seperti ada drum lagi nggak ya di sini ya? Kayaknya ini ya. Coba. Aduh ini gak kedengaran ini, nggak bisa ini. Ini aja deh. Oke, masih mending. Kita kasih orang yang bernyanyi mah nggak usah lah. Kita kasih apa lagi ya? Ini deh. Oke, ini mulai enak teman-teman ya. Ini udah mulai enak banget ini. Apa ini? Oh, ini apa ini? Loh. Wah, wow, ini tadi baru belum coba, Bon. Okay. Iya. Wow. Ini enggak usah. Bum. Ah, kita kasih ini. Oke. Okay. Kasih suara bernyanyi. Oke, asik. Sama ini. Gak kedengaran. Apakah ini? Wah, ini belum nih, Mon. Ini belum nih, Mon. Tadi ini tadi belum nih. Oke, guys. Enak, guys. Dari ini kayak suara-suara aku dah.
apa Momon ya Geja. Tapi gak berubah-berubah apa-apa juga Mon. Waktu ini kita bisa ditahan nih gimana ya. Memang sih enak sih guys lagunya. Masalahnya nih gak bisa begini terus. Coba. Ini apa ini Mon? Kok ada bentuknya topi? Oh iya loh, tunggu dulu. Apa jangan-jangan topi ini adalah yang... Oh jangan-jangan ini ada dua mode Mon. Satunya mode yang begini atau mode yang topi. Topi itu yang kembali ke neraka-neraka itu Mon. Coba. Oke, kita tes ya teman-teman ya. Kita coba, kita matikan dulu ini. Kita pindahkan ini teman-teman, semoga berhasil. Oke, satu, dua, tiga. Loh, oke, aku kembali ke sini Mon. Seharusnya udah jadi topi. Ini jadi topi kembali, bukan es lagi teman-teman. Apakah benar ini tidak itu lagi? Tidak ngaco-ngaco lagi, kita coba ya. Abang Hayogo. Sudah kembali semuanya, guys. Iya, akhirnya. Akhirnya YouTuber Spooky sembuh kembali. Ya ampun. Tapi ya mau gak tau kenapa ya. Gara-gara aku denger lagu yang tadi, kayaknya yang tadi lebih enak deh. Iya, lebih enak. Yang ini udah bosen teman-teman ya. Aduh. Oke deh teman-teman, yang penting mereka semua sekarang sudah bernyanyi guys. Dan mereka sudah sembuh total ya. Kalian bisa ngeliat di sini aku juga udah sembuh. Ini juga udah sembuh. Kita coba tes dulu, ini juga udah sembuh guys. Semua sudah sembuh teman-teman. Oh, Winnya Nata belum nih? Coba Winnya Nata. Wuuu, let's go. Oke deh guys, jadi sekian dulu video kita pada hari ini ya guys. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Kita bertemu lagi di next video berikutnya.